Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan Ustaz? Mana yang mau nelfon Abiana Ustaz? Udah 2 bulan gak ketemu. Mau buat apa? Mau nanyain kabar aja Ustaz. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Abi, aku nggak betah di sini, Bi. Aku mau pulang. Nak, kamu harus kuat ya, Nak. Abi dan Umi memasukkan kamu di pesantren dengan harapan agar kelak kamu jadi anak yang soleh. Agar kelak kamu yang selalu mendoakan Abi dan Umi ketika Abi dan Umi telah tiada lagi. Hanya doa-doamu lah yang Abi dan Umi harapkan, Nak. Aku gak mau, pokoknya aku gak pengen mondok. Aku mau pulang aja. Nak, Abi dan Umi yakin, seyakin-yakinnya, kamu bisa melewati semua rintangan yang ada di pesantren. Abi dan Umi selalu mendoakan. Kamu memang jauh di mata Abi dan Umi, tapi sesungguhnya kamu selalu dekat di hati Abi dan Umi. Sudah ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kenapa nangis? Alah, ini gak betah di sini. Ana mau pulang. Kaki, ente tuh harus kuat. Nampaknya emang gak sekarang. Tapi kalau misalnya ente jalani dengan sabar serta ikhlas dan mempunyai niat untuk menuntut ilmu, insya Allah 5-10 tahun ke depan ente bakalan jadi orang sukses. Tetap semangat ya. Wahai ayah dan ibu, dengarlah rintihan anakmu. Pimpinlah diriku ini di jalan penuh berduri. Berilah ilmu kepada Tuhan, kepada yang ini. Selamatkan dari tipuan dunia menuju alam yang abadi. Ilmu akhirat wajib dipelajari, bekalan untuk bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, terus berbakti di negeri abadi. Oh Tuhan, beri kekuatan iman pada kedua ayah dan ibuku. Kau ampunkan segala kelemahan, sentiasa dalam bimbinganmu. Setiap detik, setiap saat, berada dalam ridhomu.
jalan yang lurus ditunjuki. Tuhan jadi sahabat sejati. Ilmu akhirat wajib dipelajari, bekalan untuk bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, terus berbakti di negeri abadi. Terus berbakti di negeri abadi. Terus berbakti di negeri abadi. Oke, kami akan membawakan lagu kedua, nasyid dari Ansyada, Doa Anak Soleh. Kita mulai. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. Taatilah selalu, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma firlana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Mahakarya 609 tahun 2021, inovasi santri teladan masa kini. Bagi para penonton yang di rumah maupun yang di sini, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Yang tahu lagunya, mari ikut bernyanyi dan enjoy the performance. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. Taatilah selalu, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma
kama robbaya nasi goro. Allahumma filana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama robbaya nasi goro. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu bapa kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma filana zunubana wa zunuba walidayina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Allahumma filana zunubana wa zunuba walidayina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Allahumma filana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Allahumma filana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Yeah.